Assalamualaikum dan salam satu UMK. Anda bersama saya Nur Amira Saila Ramli dalam Buletin Kampus edisi November. Penggiat seni dan budaya tersohor Yang Mulia Datuk Si Raja Reza Shah atau lebih mesra dengan nama Shah Reza menerima anugerah Citra Ikon Budaya di Majlis Anugerah Citra Seni Macis 2014. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Tengku Temenggung Kelantan Yang Berhormat Mulia Datuk Tengku Muhammad Rizam bin Datuk Tengku Abdul Aziz pada satu majlis yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Kelantan di Dewan Keusahawanan UMK Kampus Kota Pengkalan Cepa Kelantan. Bagi pihak universiti, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak unit kebudayaan yang telah menganjurkan program penganugerahan hadiah-hadiah kepada pelajar-pelajar yang terlibat dalam kegiatan kurikulum, khususnya dalam kebudayaan dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Dan saya percaya ini akan memberi nilai tambah kepada pencapaian pelajar-pelajar dalam proses untuk menjadikan mereka graduan yang lebih marketable nanti. Penerima Anugerah Citra Ikon Budaya Macis 2014 Yang Mulia Datuk Seri Shah Reza adalah antara ikon kesenian dan kebudayaan yang begitu aktif dalam mempertahankan dan memartabatkan seni budaya di negara ini, khususnya di negeri kelahirannya di Perak Darul Rizwan dan negeri Cik Siti Wan Kembang. Satu perasaan yang luar biasa lah, sebab saya memang minat bidang sejarah dan kebudayaan ini. Tapi saya rasa masyarakat lebih mengenali saya sebagai seorang artis. Jadi untuk saya, menampak negara ini adalah amat-amat istimewa kerana satu yang benar-benar dekat di hati saya. Program Macis ni sebenarnya ialah satu penganugerahan pada pelajar-pelajar kita yang aktif dalam kurikulum. Jadi tujuan sebenarnya ialah kita nak bagi motivasi kepada student kita supaya bukan hanya akademik penting untuk kerjaya masa depan mereka, tapi juga kurikulum di luar bidang akademik. Perjanjian persefahaman MOU antara Universiti Malaysia Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan, Tropical Rainforest Conservation and Research Centre TRCRC Berhad dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC membuka satu lagi dimensi baru dalam usaha melestarikan pembangunan di tanah tinggi lojing Gua Musang Kelantan. Usaha itu telah menjadi perintis kepada kerjasama MOU yang berlangsung dalam suasana simbolik dan bersejarah sebaik sahaja ditandatangani oleh Naib Chancellor UMK Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Raduan bin Haji Cik Ros dan Timbalan Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Wakil Kerajaan Negeri Kelantan, manakala TRCR diwakili oleh Yang Amat Berhormat Tun Jin Abdullah dan ECERDC diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Jebas Singham Isis John. Universiti Malaysia Kelantan UMK berhasrat menjadikan Jeli sebagai wilayah tanaman pisang nasional National Banana Regional selepas hasil kejayaan penyelidikan bertaraf dunia melalui kajian pembiak bakaan anak benih pokok pisang yang berkualiti dan berkomersial tinggi untuk pasaran ekspor. UMK telah menyertai pameran dan persidangan Bioteknologi Asia 2014 dengan mempertandingkan 5 jenis produk. Antara produk yang dipertandingkan adalah Koslum, Contech, Instant Herb Rice, Ecopanel from Smith's Waste dan juga Night Blooming Cosmetical. Program yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dari universiti masing-masing. UMK turut meraih satu pingat emas bagi produk Comtech dan juga telah memenangi The Most Informative Booth. Sekian, saya Nur Alizam Syafi'i dari UMK TV. Jadi dengan kejayaan ini yang kita peroleh hari ini, pingat emas, diharap dapat menaikkan lagi UMK sebagai institusi penyelidikan setara dengan universiti-universiti lain di Malaysia. Dan saya begitu sangat kata terharulah dan dapat pingat emas dan kita orang memang tak sangka dapat emas. Dan ini semua hasil titik peluh, sebenarnya bukan daripada diri saya sendiri tapi hasil titik peluh Dr. Suhaimi sendirilah. Dan dia telah banyak ajar saya macam mana untuk menyertai dan buat yang terbaik lah supaya saya dapat nama untuk UMK sendiri.
Maskot Kijang yang diberi nama Atan telah menjadi daya tarikan utama pada Pesta Convocation 2014 PESCO 14 Universiti Malaysia Kelantan UMK yang diadakan di UMK Kampus Kota Pengkalan Cepat Kelantan bermula 27 hingga 30 November 2014. Kijang dipilih sebagai simbolik kepada binatang yang menjadi lambang kepada negeri Kelantan yang sememangnya popular kerana sifatnya yang mewakili karakter generasi Y yang proaktif, berwawasan, berpandangan jauh dan bersemangat. Kijang kita gunakan kerana sifat-sifat dia, sifat dalaman dia. Contoh dia cerdik, cerdas dan tangkas. Jadi itu menggambarkan sekretariat kita pada tahun ini, iaitu sekretariat yang bijak dalam melaksanakan tugasan, bijak merangka dan juga bijak dalam membuat strategi. Dan juga mereka cerdas dan tangkas apabila tibanya tugasan yang diberikan kepada mereka. Seramai 38 graduan sulung Fakulti Perubatan Veterina FPV Universiti Malaysia Kelantan menerima ijazah masing-masing bersempena Majlis Istiadat Convocation UMK kali keempat berlangsung di Dewan Hotel Grand Riverview, Kota Baru, Kelantan. Dalam pada itu, Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra bertitah dengan berpaksikan pendidikan keusahawanan yang menjadi tunjang utama UMK untuk melahirkan graduan yang mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang tinggi, bersedia untuk berdikari, berani mengambil risiko, komunikasi yang baik, jati diri yang tinggi dan nilai spiritual atau rohani yang baik. Tahniah juga buat para pensyarah yang tidak jemu memberi bimbingan dan tujuh ajar dan seluruh warga kerja universiti yang bersatu hati, pemikiran dan tindakan bagi melahirkan model insan negara yang berpotensi. Sesungguhnya kejayaan dicapai kerajuan pada hari ini adalah hasil gabungan usaha dan kerjasama semua pihak yang bekerja keras siang dan malam demi untuk menghasilkan kerajuan Universiti Malaysia Kelantan yang unik, relevan dan berkualiti. Convocation kita kali ini mencatatkan beberapa sejarah. Ya. Pertama sekali, untuk pertama kalinya kita telah berjaya mengeluarkan graduan dari kedoktoran veterina yang jumlahnya seramai 38 orang. Dan bukan itu saja, mereka semuanya telah mencapai prestasi akademi yang sangat baik. CGPA 3.0 dan ke atas semuanya. Ya. Dan dalam masa yang sama, mereka juga secara langsung telah diterima dalam pendaftaran Majlis Veterina Malaysia yang merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat boleh kita banggakan. Bersyukurlah kali lahir sebab akhirnya berjaya juga kami semua habiskan habiskan pengajian di UMK dan berjaya menjadi doktor veterina. Dan kenapa saya pilih UMK sebagai pilihan pertama saya sebab saya berfikiran semua tempat pelajaran, pembelajaran adalah sama. So, ianya bergantung kepada kita sama ada kita nak belajar ataupun tidak belajar. Istiadat Convocation kali keempat telah diadakan di Hotel Grand Riverview pada 29 hingga 30 November 2014. Seramai 575 mahasiswa-mahasiswi telah bergelar graduan setelah menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Kelantan. Pada istiadat convocation kali ini, UMK turut menganugerahkan ijazah kehormat kepada 3 tokoh industri dan 2 ijazah diraja kepada graduan UMK. Dan secara keseluruhannya, daripada 540 orang pelajar yang bergraduat itu, kita menyaksikan seramai 23 orang telah menerima ijazah kelas pertama. Ini juga satu kebanggaan kerana mereka bukan saja cemerlang tapi akan mendapat faedah lain, senang bekerja dan dikecualikan daripada bayaran PTPN. Dan saya kira dengan penganugerahan ijazah kehormat kepada tiga-tiga ikon negara ini, ini merupakan salah satu juga yang akan membantu UMK untuk position, untuk dari segi positioning UMK ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kerana ikon-ikon ini saya memang sangat yakin dan buat masa ni pun ikon-ikon ni memang sentiasa memberi komitmen yang tinggi dalam pembangunan kurikulum dan khususnya pembangunan insaniah pelajar. Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dengan limpah kurnia Tuhan dan segalanya telah dianugerahkan anugerah pelajaran diraja dan saya merupakan graduan yang
saya kata boleh dikategorikan cemerlang dan saya amat bangga kerana saya dapat menggembirakan kedua-dua ibu bapa saya dan seterusnya mengharumkan nama universiti ke peserta yang seterusnya. Sekian buletin kampus edisi November. Jangan lupa saksikan berita-berita menarik di www.umk.edu.my. Saksikan paparan menarik sepanjang bulan November.